Sibus ini bukan hanya berkaitan pesan saja. Belum dua pun ada. Sekarang kita lagi ke teori SOP Losa macam mana biasa. Sekarang SOP kita keluar. Actually boleh tengok lah. Ini push sudah pecah. Okay, nampak? Push sudah pecah. Mounting sudah bunyi. Ini mounting Alza dia dengan Myvi lain sikit. Dia pakai atas bearingnya. So ini tahan lebih. Ini cuma nampak dia double crack saja kan. Yang sebelah lagi terus bocor sudah. Ini bangkai SOP bocor. Tengok kita mau tarik kalau dia naik. Oke, okay, tepi-tepi sini semua pakai SOP bocor. Bila kita lepas, tinggal jauh sikit. Nah, lepas. Automatic simpan balik meja. Ini SOP confirm rosak. Oke. Okay. Tengok SOP baru. Original. Mbak. Pro 2, kayak apa yang buat? Kita lepas terbalik. Buangkan dia punya lock. Kasih bosku tengok. Automatic naik balik. Naik balik. Ini baru cun dia. Tak naik tak cun. Naik baru cun. Barang baru. Original. Patut. Ya sekarang ekonomi tak baik. Semua orang nak jibat duit. Betul. Tak salah. Beri barang ke. Sekarang tunjuk. Barang 100% original. 100% original. Macam mana you nak guarantee 100% original ada? Single ke original? Ini barang lagi 9.99% masuk ulang. Ini bukan saya jual, ini customer order dari. Ini pun tolong pasang saja. Customer anggap hari apa, kita pasang apa. Kita pun tak mahu lebih, pasal customer lagi pandai saya. Anggap ubat, jumpa doktor, tak apa-apa kamu lah. Harap-harap kawan-kawan lain kali mau beli barang, betul-betul mau beli barang, beli wear and tear saja. Contoh, mirror hitam, oil filter, air filter, plug, itu takkan salah punya, boleh beli. Brake pad pun boleh beli. Tapi, kalau minta original punya, beli balik original. Kalau bukan minta original punya, jangan beli cincai-cincai. Ini duit-duit, kasih orang komen untung sikit, tak apa, kita tanggung. Kalau ini pasang masuk, ada bunyi, mata balik, malah kita komen pasang salah, ini bukan salah kita komen. Ini barang, bukan kita manufacture, kita hanya pasang saja. Kawan-kawan, kalau saya hari ini cakap ada salahan siapa-siapa, please jangan marah saya cuma cakap yang benang punya story saja. Tengok, ini macam Mia Bush, original. Mia Japan. Kalau Mia Japan, satu bus macam ni, boleh jual you dalam RM20 ke? Betul tak? Ini pun semua China, Mali ataupun Thailand sajalah pasang. So kalau boleh kawan-kawan, lain kali nak beli barang servis saja. VNT punya. Air filter, plug, mie hitam tak apa. Tapi mie hitam mah beli, jaga tau. Pergi petrol station beli. Terbaik, garanti tak ada masuk. Kalau kedai spare part, agak-agak lah, pandai-pandai lah. Kedai spare part, susah lah. Ini tengok tak? Jual spare part punya orang, rumah besar, kereta besar. Foreman, rumah apartment, Potong Vira. Ibu cari uang banyak susah. Cakap pun tak ada sekolah. Kalau ada salah pahamkan siapa-siapa kawan-kawan kedai spare part Foreman, minta maaf. Thank you. Tarik makan saja.